Aksi pencurian yang dilakukan seorang pria di sebuah perumahan di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terekam CCTV, Jumat, 24 Maret 2023. Dalam CCTV itu terlihat seorang pria mengenakan sepeda motor memantau keadaan sebuah rumah. Setelah memastikan rumah tersebut ditinggal penghuninya, pria yang mengenakan jaket merah itu kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil sejumlah barang berharga. Peristiwa pencurian itu terjadi di rumah milik Rifki, 34, di Blok E15 nomor 18. Perumahan Pesona Kalang Surya, Kecamatan Rengas Dengklok. Hal tersebut pun dibenarkan Kasih Humas Polres Karawang, Ibda Herawati mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.47 waktu Indonesia Barat. Karena kejadian pencurian itu, korban mengalami kerugian senilai 12 juta rupiah. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan tengah memburu pelaku, katanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!